balik lagi di Boku no Nippo. Kali ini aku mau tanya-tanya kamu. Ara-aratan buat cewek, tapi mungkin cowoknya nggak tahu gitu. Jadi arannya buat apa gitu. Jadi ya kamu harus tebak. Tebak. Yeah. Oh, jadi kita lagi ada di ini ya, segmen tebak menebak kayaknya. Ya, gitu-gitu. Oke. Okay. Ya, aku udah siap 3 itemnya. Kalau gitu, okay. Silakan ya. Oke. Okay. Nomor 1. Ini apa? Gampang-gampang. Ini buat cowok juga ada. Tapi mungkin cowoknya nggak pakai sering. Nggak sering pakai gitu. Iya. Ini buat tatakan itu kan, tatakan laptop gitu apa tablet gitu? Enggak. Cover tablet gitu buat tutup gitu kan? Ini ukurannya kecil. Oh, ukurannya kecil. Iya, kayak gini. Kayak gini doang. Ukurannya kecil kayak segede HP ini gitu. Enggak. Setengah. Iya, kecil. Jadi bukan buat tablet ya? Ini bukan. Apa ya? Ini Dompet. Bukan. Buat taruh koin gitu kan, ada tuh di tengah-tengahnya kayak buat naruh koin gitu. Enggak. Apa lagi nih? Ya buat taruh duit gitu bukan? Bukan. Ini buat kesehatan. Buat kesehatan? Iya. Buat kesehatan. Ini kesehatan. Ini terbuat dari apa? Kertas? Iya, kertas. Kertas ya, gitu. Kertas tapi lebih tipis ya. Cewek-cewek yang kawaii. Oh. Ya, lebih suka makeup gitu. Oh. Jadi cowok juga pakai. Cowok juga pakai. Iya, di Jepang banyak cowok makeup. Bukan banci ya. Karena aku enggak makeup jadi mungkin aku enggak tahu ya. Tapi aku rekomendasi kamu pakai ini. Aku pakai ini. Ya, kenapa? Karena enggak tahu kenapa. Ya, ya ini hint banget gitu. Karena apa? Ya, karena kamu banyak keringat. Banyak keringat. Iya. Banyak keringat. Ya, apa yang kamu keluar? Keringat, ada bau. Bau juga. Dan apa? Habis keringat. Debi, kamu keluar banyak kan? Keringat ya? Bukan keringat aja. Satu lagi. Keringat, keluar apa lagi? Kita keluar apa lagi tuh cowok? Ada. Air mata. Enggak. Kelihatan, aku kelihatan. Aku tahu, jerawat, nah? Enggak. Kamu kelihatan sini? Iya, sekarang kelihatan. Sekarang kelihatan? Iya, jerawatnya kadang-kadang kan, tapi ini selalu. Kertas minyak. Yeay! Kertas minyak wajah. Minyak wajah. Ya ini. Namanya Abura Torigami. Abura itu minyak. Tori itu ambil. Ya ambil. Gami itu kertas. Ya aku gak pake kertas. Ini paling gampang. Oke. Sama aja. Siapa tahu coba ya. Kita emang di Indonesia tuh udah panas, banyak debu. Emang kita pakai begituan. Ya aku gak tahu sih, mungkin cowok-cowok yang suka K-pop gitu ya pakai kali, aku gak tahu. Kalau aku sih gak pakai. Jujur aku nggak tahu lagi ya. Okay, jadi kedua. Okay, yang kedua. Ini. Ini kayak spray nih. Iya, spray. Ya kan? Ini spray buat parfum. Bukan parfum. Buat mulut. Bukan. Buat bau ketek gitu. Enggak. Tapi ini buat etiket. Huh? Etiket. Etiket. Etiket itu buat kita naik pesawat, etiket gitu. Bukan, etiket kan? Etiket, ya. Bukan, kayak gitu. Etiket, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Etiket? Etiket apa? Eci tahu aku. Enggak, kayak gitu. Kayak mana? Manner. Etiket. Tentang bau, ya. Ya, bau ini bau badan kan? Ya, badan sih, tapi bukan badan. Bukan badan? Ya. Buat bau apa? Bau kepala gitu? Enggak. Bau minyak gitu? Enggak. Bau minyak? Emang ada bau minyak? Bau ini, bau kentut. Seriusan? Beneran? Bau kentut gitu. Kentut, pup gitu. Iya, pup. Ya, ini etiket spray. Jadi kalau kita masuk kamar mandi gitu, habis pup gitu. Ya, bau kan? Bau, ya. Jadi dipakai spray gitu. Bukan cuci, ya.
Ah, ke ya. Klosetnya? Ya, ya, ya. Oh, gitu. Jadi nggak bau gitu. Oh, nggak bau. Ya. Jadi, ya, tadi ada match, right? Oh, sebelumnya aku nggak tahu juga ya, apa itu. Kalau bau, ya kita pakai korek api gitu. Iya, iya. Pakai korek api gitu, bakar, ya, terus buang. Buang. Terus baunya bisa kebakar gitu. Iya. Aku nggak pernah pakai, bentar. Kalian pernah dengar ya kayak gitu? Jujur, aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ini spray buat habis poop gitu ya? Iya, gitu. Kalau kentut berarti boleh pakai juga? Boleh sih, tapi untuk di kamar, mandi, kamu. Ya misalnya lagi duduk nih ngobrol gini kentut gitu. Jadi, gitu. Gitu. Jadi langsung bokongnya gitu langsung di spray di bokongnya gitu. Ini bukan etiket. Ya gitu. Enggak paham aku. Ya jadi lagi ada-ada aja kalau di Indonesia biasanya toilet umum bau. Di pasar-pasar tuh bau banget serius. Ini yang aku tahu ya. Pengalaman aku tuh bau banget. Kalau kamu pakai yang kayak spray-spray gini mungkin satu botol habis kayaknya itu. Kalau gitu gimana? Kalau kamu pergi ke teman kamu. Ya. Ke rumah teman gitu, ya, ya, ya. Terus kita pinjam toiletnya gitu. Iya, iya, gimana? Biasanya sih kamu bikin bau, dan tinggalin aja. Itu mungkin bedanya di Indonesia bau. Sama Jepang ya. Aku gak mau aja dia. Kalau di Indonesia, kamar mandinya tuh biasanya ada lubang-lubangnya. Jadi anginnya masuk gitu. Lubang-lubang. Kalau di Jepang biasanya mereka pakai ini ya, kayak kipas angin tuh ya. Buat ngambil baunya gitu ya. Ada lubang-lubangnya. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini apa coba? Ini apaan coba? Ini lucu. Spons buat ini make up. Bukan. Buat cewek biasanya mamaku pakai begini misalnya. Bukan. Spons ini tatakan kopi. Tatakan kopi apa? Kayak ada kopi kan, jadi bulat gitu kan. Jadi kopi masih panas taruh di atas gitu. Bukan. Bukan. Kayak gini kan tatakan tuh taruh di atas. Enggak. Bukan. Bukan. Silikon dan silikon. Ini bisa tempel. Tempel. Bisa tempel. Tempel badan. Bisa tempel badan. Iya. Bisa tempel dipakai cewek. Ada cowok juga. Cowok juga. Iya. Aduh, ada cowok yang pakai juga apa coba? Aduh. Apa coba? Ini kayak silikon buat, deh. Kunyung-kunyung. Buat ambil ini jerawat. Bukan. Itu dipakai waktu apa? Waktu keluar rumah? Iya. Waktu kemana? Kemana aja boleh. Tapi bukan di rumah ya? Bukan di rumah? Iya. Jalan-jalan. Waktu jalan-jalan. Iya, kayak pesta juga. Apa ini? Nih, ukurannya segitu? Warnanya kayak gini, warna pink gitu? Iya, warna pink. Semuanya kayak gini? Iya. Atau lebih kuning, tapi ya pink. Lebih kuning. Coba juga pakai. Kamu bisa pakai sekarang. Oh, buat ngambil minyak yang tadi itu? Enggak. Ini bukan apa ya? Enggak kelihatan? Iya. Apa itu? Apa? Kamu coba agak geser dikit gitu, terlalu deket kamu. Aku suka sama kamu. Ya enggak, social distance ini. Deket banget coba saconya ya. Curang. Enggak mau kasih lihat. Enggak mau kasih lihat. Ya. Apa yang enggak mau kasih lihat? Apa yang kamu kasih lihat? Apa-apa. Kalau kamu mungkin biarin aja ya. Tapi ada juga cowok ya peduli. Peduli? Iya, cowok juga peduli. Kalau pakai kemeja. Pakai kemeja? Ya. Ini! Yeay! Ini puting! Puting! Yes! Ini kelihatan kan puting aku kan ya? Iya, ini. Jangan! Ada tombol kan? Ada tombol kan? Oh, pakai begini ya? Iya. Ditempel gitu, namanya nipples. Jadi buat cewek pakai dress kayak seksi itu, ya nggak pakai BH dan cuma tempel aja gitu. Iya. Kamu punya ini? Tapi teman aku punya dan pakai ini, sorry, gitu. Karena pakai dress. Dia pakai dress kerja gitu, tiap hari pakai dress kerja. Bukan, cuma apa suka seksi dress gitu. Oh, yang suka seksi dress karena nggak pakai BH ya. Kalau pakai BH kan mungkin kelihatan ya, kulihatan gitu ya. Dan ada kulihatan apa ya? Garis-garis kan? Ya, jadi ini pas di sini tuh kelihatan gitu ya, yang BH-nya gitu. Waktu kalau kita lihat artis Hollywood gitu ya pakai seksi gitu di sini, belahan dadanya udah hampir kelihatan lah gitu ya. Iya. Belakang juga kok nggak ada ini, nggak pakai BH gitu, apa nggak malu gitu, ternyata pakai begini. Pakai ini. Iya gitu. Baru tahu aku. Ya begitu dia, semoga bisa menghibur dan menambah pengetahuan wawasan para bokupong yang di Indonesia atau di
luar negeri dimanapun gitu. Yang ya biasanya kita nggak tahu kan alat-alat kayak gini. Iya, rahasia. Aku aja nggak tahu. Aku aja nggak tahu jujur. Ha. Buat cowok. Tadi yang pertama ada alat buat ngambil minyak ya. Minyak. Apa buat meresap minyak ya? Jangan gitu, kamu malu-maluin aja. Yang kedua tadi ada spray habis ke toilet gitu ya. Buat hilangin bau pup gitu. Yang ketiga tadi namanya apa? Nipres. Supaya nggak kelihatan gitu ininya. Iya. Mungkin kita bisa bikin part 2, part 3 dan seterusnya supaya bisa kasih lihat ke Bokupong alat-alat atau barang-barang yang mungkin jarang dipakai di Indonesia atau bahkan nggak ada di Indonesia ya. Thanks for watching and always be smart and bye bye. Kamu coba begini ya.